Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin nabiyyil mustafa rasulillah Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi ajma'in wa ila hadrati sadatina wa mawalina Abi Bakr wa Umar wa Uthman wa Ali radhiyallahu anhum wa ila hadrati jami'il anbiya'i wal mursalin wal malaikatil muqarrabin wal karubiyyin wasyuhada'i wal awliya'i wassalihin wal qurra'i wal mufassirin wal fuqaha'i wal muhadditin wasa'ir sadatis sufiyyatil muhaddidin wal arba'atil a'immatil mujtahidina wa muqallidihim fid din wal ulama'il amirin wa jami'i masyaikhina fid din khususan ila hadrati nabiyillah Khidir Balya bin Milkan alaihi salam hadrati sultanil awliya bautil a'zam qutubil alamin Sayyidi Syekh Abdul Qadir Al-Jilani qaddasallahu sirrah Sayyidi Syekh Sahbahauddin An-Nafsyabandi Al-Imam Ahmad Al-Ghazali Syekh Nawawi bin Umar Al-Jawi Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddadi Sahibir Ratib Sayyidi Syekh Muhammad Salman Sayyidi Syekh Abdul Qasim Junaidi Al-Baghdadi Syekh Ma'ruf Al-Karhi Syekh Sirri As-Saqati Syekh Habibi Al-Ajami Syekh Hasan Al-Basri, Syekh Ja'far As-Sadiq, Syekh Yusuf Al-Hamadani, Syekh Abi Yazid Al-Bustami, Syekh Ahmad Khatib Syambas, Syekh Tolhah Kalisabu, Syekh Abdullah Mubarak bin Nur Muhammad, Syekh Hilal, Syekh Sahibul Wafa Tajul Arifin, wa ila hadrati Syekhina wa Mursyidina, Syekh Sahibul Futuh Qutbur Rabbani, wa usulihim wa furu'ihim wa ahli silsilatihim, wal akhidina anhum lahum al fatihah a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanirrahim maliki yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin Syekhina wa Maulana Al-Imam Ahmad bin Ali Al-Buni Syekh Ahmad Badawi Syekh Ahmad Baydawi Syekh Ibrahim Ad-Dasuti Syekh Ahmad Kabir Ar-Rifa'i Al-Imam Abil Hasan Asyadiri Syekh Qurratul Ain Syekh Syarif Hidayatillah Bahku Sangkan Syekh Datil Kahfi Sunan Kalijogo Sunan Kudus Sunan Muria Sunan Bonang Sunan Derajat Sunan Giri Sunan Ampel Syekh Maulana Malik Ibrahim Syekh Jumad al-Kubro, Mbah Khalil Bangkalan, Mbah Daman Huri Batu Ampar, Mbah Yusuf Kali Anget, Mbah Ma'asum Lasem, Mbah Sambu Lasem, Mbah Hasim Ash'ari, Mbah Hamid Basuruan, Mbah Hasan Langri, Mbah Hasan Munani, Mbah Hasan Dipuro, Sultan Hasanuddin Banten, Syekh Maulana Yusuf, Syekh Soleh bin Abdul Rahman Gunung Santri, Syekh Asnawi Caringin, Syekh Mansuruddin Jikaduan, Syekh Daud Gondang, Sunan Rahmat Suci, Syekh Abdul Mugi, Syekh Abdul Iman, Eyang Boros Mora, Raden Arya Wiratanu Datar, Syekh Abdul Jabbar, Syekh Kirom, Syekh Toha, Syekh Ateng Tasow, Ustadzina Raden Umar bin Haji Jahiri, Abu Ya, Kyai Haji Ahmad Zayadi Muhajir, Guru Muhammad Tohir bin Ja'man, Guru Marzuki bin Mirsor, Raden Arya Pandangan, Raden Ibrahim, Raden Sa'iril, Raden Jaya Kusuma, Wa ila hadrati jami'i awliya illa min masyariqil ardi ila magharibiha Wa ila hadrati jami'i sahibil karamah fi hadhihi wilayah Wa khususan ila hadrati mu'allifi hadhal kitab Anna allahal karima yu'li darajatihim fil jannah Wa yu'idu alayna min barakatihim Wa asrarihim wa anwarihim wa ulumihim Fid dini wa dunya wal akhirah الفاتحة
A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wa ila arwahi abaina wa ummahatina wa ajdadina wa jaddatina wa jami'i qurabatina wa jami'i masyaikhina wa man lahum haqqun 'alaina wa man ahsana ilaina wa jami'i muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat khususan ila hadrati abina adam wa ummina hawa wa jami'i rijalillah al mawjud fi hadzal majlis wa bi niyyati syifa wa sihah wa salamah wa afiyah wal barakah wa jalbir rizqi wa daf'il bala lana wa li ahlina wa li qurabatina wa li jama'atina wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat bi jahi nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa bi jahi ummil Qur'an al fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Dokter sampai jaya. Bacaan kita malam hari ini kitab Syarah Al-Hikam yang pakai PDF nomornya 64. Kalau yang pakai kitab berapa? 34. Ya ketemu dah. Majudin dong. Saya sih dong. Yang belakang, Bang Jamal ketemu. Bang Kamal, ada kitabnya? Ada. Belum ketemu udah bajinya? Belum. Halaman 34. Berapa baris mana itu dari atas? Udah dari bawah? enam belas dari atas. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya wad-din. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin.
wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'du. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Qala al-imamul mu'allifu rahimahullahu ta'ala wa adama naf'a bihi wa bi'ulumihi wa bikum fid daraini amin. Qala Muhammad ibnil Husaini ibni Hamdan kuntu fi majlisi Yazid bin Harun wa kana ila janibi rajul qultu lahu masmuka faqala Sa'id faqultu ma kunyatuka qala Abu Utman fasa'altuhu an qissatihi wa khabarihi faqala nafidat nafaqati faqultu wa man tu'ammilu lima qad nazala bika faqala Yazid faqultu idzan la yas'afuka bihajatika atau Yusifu boleh ya. La yus'ifuka bihajatika wala yunajjihu talabaka wala yuballighuka amalaka. Kita potong dulu dah, pas panjang itu. Qala Muhammad bin Al-Husain bin Hamdan, Syekh Muhammad bin Al-Husain bin Hamdan pernah berkata, kuntu fi majlisi Yazid bin Harun. Aku pernah duduk di majlis Syekh Yazid bin Harun. Wa kana ila janibi rajulun. Dan di sampingku ada seseorang. Lagi duduk sama-sama nih di majlis. Yang atuh namanya Bang Kismono, yang atuh namanya Bang Kamal. Apa? Duduk bareng. Qultu lahu, aku bertanya kepadanya, "Ma ismuka?" Nama kamu siapa? Udah lama hadir ke majlis. Lagi kenalan, Ustaz. Lagi kenalan. Udah lama bang ngaji di sini, gitu maksudnya. Namanya siapa bang? Faqala, orang itu menjawab, Sa'id. Nama saya Sa'id. Oh, bang Sa'id, iya. Faqultu ma kunyatuka, aku bertanya lagi, panggilannya siapa bang? Panggilannya siapa? Qala Abu Utman, orang itu menjawab lagi, panggilan saya Abu Utsman. Lagi ngobrol dia, sama-sama ketemu di majlis. Bang Sidi sama Bang Alpan gitu, baru ketemu. Nanya dah. Pasal tuhu an kisotihi wa khobarihi, maka aku bertanya kepadanya tentang kisah hidupnya dan kondisinya saat ini. Ngomong-ngomong datang kemari tujuannya apa bang? Begitu. Apa Sidi? Begitu ya? Bang Sidi kira-kira datang kemari niatannya apa bang? Apa karena di rumah lagi diperngutin bini jadi berangkat ke majlis? Apa karena di rumah dagangan lagi kurang laku ke majlis? Ditanya dah kisah hidupnya dan kondisinya saat ini. Faqala nafidat nafaqati, maka orang itu menjawab, saya kagak punya belas pisan ini. Jangankan duit dah, beras kok enggak punya. Lagi susah banget saya, kanker, kantong kering.
persis. Persis. Kayak Bang Kamal. Apa persis hadir ya? Persis hadir. Datang majelis bukannya buat ngaji, bukan pengen ngadu, saya lagi susah banget ya. Fakola nafidat napakoti, maka orang itu menjawab, saya lagi nggak punya nafkah pisan ini, nggak punya beras pisan di rumah, bini tahu udah besok masak apa ini, buat belanja kagak duitnya, beras kagak, nah, ditanya sih, awan. Ya emang dari dulu orang datang ke majlis kagak semuanya pengen belajar, kagak. Ada yang emang datang ke majlis emang lagi susah pisan di rumah. Gitu. Lagi kagak bisa daripada puyeng di rumah ke majlis ah begitu. Hah? Dari dulu. Dari rumah aja beras kagak punya. Di majlis ya kagak punya, udah mendingan di majlis aja dah. Kali di majlis mendingan kagak ngeliat muka bini. Nafidat napakoti, saya lagi kagak punya beras pisan ini. Fakultu, maka aku bertanya lagi, waman tu amilu lima kod nazalabika. Terus kira-kira siapa yang kamu harapkan bisa menolongmu dari yang sedang kamu alami? Oh berarti kesini mau konsultasi bang sama kiai, mau minta bantuan kiai ini kemari. Ditanya tuh abang nih. Fakola Yazid, maka orang itu menjawab, ya saya pengen minta bantuan Syekh Yazid. Kali dapat buat beli beras besok pagi, ya Syekh Yazid. Abang ambil. Kenapa begitu pisan ya? Fakultu, maka aku menjawab, idan layus ebuka bihajatika. Kalau memang dia yang menjadi harapanmu, maka dia tidak akan pernah bisa membantumu dalam memenuhi hajat-hajatmu. Ya, percuma bang, kalau datang kemari pengen minta bantuan saya Yazid mah, kalau bakal bisa nolongin dia. Apa aja bang? Walayu najihu tolabaka, dan tidak akan sukses apa yang kamu cari. Kalau kesini tujuannya pengen nyari sesuatu biar kaya, ngaji ah. Orang-orang gini kan pada ngaji, pada kaya, ngaji ah biar ngikut kaya juga. Gak bakal sukses apa yang kamu cari. Gak bakal sukses kamu dalam mendapatkan yang kamu cari. Wala yubaliguka amalaka, dan kamu tidak akan bisa meraih apa yang kamu cita-citakan. Kalau abang kesini datang cuma minta bantuan Syekh Yazid doang, kagak bakal bisa. Kagak bakal sukses. Apa yang abang cita-citain kagak bakal tercapai. Ya bos. Ini kata Syekh Muhammad bin Husain bin Hamdan. Hah? Kagak ada banget. Fakola, maka orang itu ngomong lagi, sewot dia, dibilang begitu. Wama ilmu kabihada rahimakallah. Emang kamu tahu apa? Begitu, Syekh. Pakai bilang Syekh Yazid kagak bisa nolongin saya. Emang kamu tahu apa? Marah. Apa ya, Bang? Qultu, maka aku menjawab, ini qara'tu fi ba'dil kutubi. Aku pernah membaca dalam sebagian kitab, annallaha azza wa jalla yaqulu, bahwasanya Allah azza wa jalla berfirman, wa izzati wa jalali wa judi wa karomi wa irtifai fauqa arsyi fi uluwi makani
lauqatti'anna amala kulli mu'ammilin li ghairi bil iyasi. Allah Azza wa Jalla berfirman, demi keagunganku dan kebesaranku, demi sifat dermawanku dan sifat murahku, sifat kemurahanku, wartifa'i fauqa arsy, dan demi ketinggian derajatku di atas arsyku, di tempatku yang tinggi, la'uqatti'anna amala kulli mu'ammilin li ghairi bil iyas, akan aku putuskan harapan orang-orang yang berharap kepada selain aku, dengan aku buat dia putus asa. Allah sendiri tuh yang berfirman dalam hadis qudsi, kalau ada orang yang berharap kepada selain aku, akan aku buat orang itu putus asa. Abu Sa'id. Apa guys? Akan aku buat orang itu putus asa. Artinya apa yang kita cita-citakan, apa yang kita inginkan, dan harapan-harapan kita dalam kehidupan ini gak akan tercapai kalau kita menggantungkan itu semua kepada selain Allah. Apa? Jelas itu? Ustaz Satiri nambahin gak? Banyak banget kali. Wala aksu wannahu taubal madallati indan nasi, dan akan aku kenakan untuknya pakaian yang hina di hadapan masyarakat. Semakin orang itu menggantungkan hidupnya kepada yang selain Allah, maka dia akan semakin hina di mata masyarakat. Karena makin sering ngadu sama orang-orang, dia ngeluh sama orang-orang, saya gimana ini ya, bantuin saya apa, ntar pindah lagi ke rumah temen yang atuh, ngomong gitu lagi, saya gimana ini ya, bantuin saya apa. Makin hina. Awas. Udah hanya dibikin putus asa oleh Allah, dan dibikin orang itu semakin hina di mata masyarakat kalau orang itu menggantungkan dirinya kepada yang selain Allah. Apa bang? Makanya kita dapat pepatah itu, gantungkan cita-citamu setinggi langit. Artinya kalau kita punya cita-cita, ya serahin sama Allah. Serahin. Ya Allah, saya punya cita-cita ini, tolong dikabulkan. Jangan ngomong sama orang-orang. Apa bang Amal? Ya Allah, saya udah keliling dari pagi ini, mana buku belum ada yang beli pisang. Udah. Apa bang? Minta tolongnya kepada Allah. Apa maksudnya? Apa? Makanya dulu sama Buya diajarin tuh, kalau yang punya warung, setiap mau buka warungnya, baca bismillah dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, anak dan istri saya rezekinya dari Engkau. Saya rezekinya dari Engkau. Tolong kirimin rezeki anak istri saya. Begitu. Lewat pintu usaha yang kita buat.
Abus. Wala unahiyannahu min kurbi, dan akan aku singkirkan dia dari dekat aku, dari dekatku. Udahnya dibikin putus asa, dibikin hina di mata masyarakat, kemudian dijauhkan dari Allah. Kurang sengsara apa itu? Buat orang-orang yang menggantungkan nasibnya kepada selain Allah. Abu. Wala uqatti'annahu min wusli, dan akan aku putuskan jalannya untuk sampai kepadaku. Apa? Bang Amir. Makanya gantungkan harapan kita hanya kepada Allah. Kalaupun kita minta tolong sama orang-orang, tetap yang kita yakini bahwa pertolongan itu datangnya dari Allah, bukan dari orang itu. Gitu Bang Jamal. Ayu ammalu ghairi fin nawaibi wasyada'idu biyadi. Kenapa orang itu mengharap pertolongan dari makhluk selain aku, sedangkan kesulitan itu berada dalam kekuasaanku? Abu, kapan yang ngasih kebahagiaan? Allah. Yang ngasih kesulitan? Allah. Ngapain kita pakai minta bantuan sama orang lain? Ya tadi tuh, meskipun kita minta bantuan orang lain, tapi tetap keyakinan kita ini pertolongan dari Allah. Atau sebaliknya, kalau kita bantuin orang lain, tetap keyakinan kita ini bantuan dari Allah, bukan kita yang ngasih. Jadi gak pakai bangkit. Gak pakai bangkit Bang Sidik. Lu kan dulu gue yang bantuin gitu. Apa? Abang Haji. Udah tuh. Jadi gak bangkit. Agak pakai bangga diri jadi. Kita minta bantuan ke orang lain, tetap keyakinan kita bahwa Allah yang memberikan pertolongan itu. Kalaupun kita ngebantuin orang lain, tetap keyakinan kita bahwa itu dari Allah, bukan dari kita. Udah. Ayo itu tadi. Kenapa orang-orang lebih memilih untuk meminta pertolongan kepada selain aku, padahal kesulitan berada di dalam kekuasaan? Kesulitan itu Allah yang ngasih, dan hanya Allah juga yang bisa mengangkat kesulitan itu dari kita. Apa? Wa anal hayyu. Apa itu sana? Di kitab apa itu? Man. Unjia. Apa itu tulisannya? Halib Nun Jim. Ya. Berarti mata saya udah burum ini. Kalau di laptop, ba. Ini kudu beli kacamata ini udah. Kemarin nanya kacamata 3,5 juta. Aman. Aman.
wa ana unji wa yurajji ghairi. Aku yang bisa menyelamatkan, kenapa orang itu lebih mengharap kepada selain aku? Unji, Ustaz. Itu titiknya dipindahin ke atas. Ini kalau titik nun sampai nyambung sama pinggiran ba itu kan parah di mata ini. Ah, oh, apa-apa. Kebanyakan ngeliatin HP ini. Aku yang menyelamatkan, kenapa dia malah mengharap bantuan orang lain? Allah yang bisa menghilangkan kesulitan, Allah yang bisa menyelamatkan, kenapa kita lebih memilih minta bantuan orang lain? Padahal sama-sama enggak bisa apa-apa. Lihat tuh tulisannya gede nih ya. Masih anu aja di mata. Watatrukul fikaru abwaba ghairi wa biyadi mafatihul abwabi. Kenapa orang-orang yang punya pikiran lebih memilih mengetuk pintu orang lain, mengetuk pintu yang selain aku, sedangkan aku yang memiliki semua kunci dari berbagai macam pintu. Aku yang bisa membukakan pintu itu. Kenapa minta dibukain sama orang lain? Begitu, Ustaz. Alman. Wa hiya mughallaqatun wa babi maftuhun liman da'ani. Pintu yang lain mah nutup mulu, sedangkan pintuku selalu terbuka untuk yang mau memanggil-manggil aku. Kapan aja kita panggil-panggil Allah. Sampai ayatnya dijelaskan, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an. Aku akan menjawab panggilan orang-orang yang memanggil-manggil aku. Pintu Allah selalu terbuka untuk orang-orang yang memanggil-manggil nama. Kalau pintu Bang Jamal mah ada waktu-waktu terbuka. Asal malam dikit udah nutup udah. Kenapa kamu lebih memilih mengetuk pintu yang tertutup, sedangkan pintuku selalu terbuka 24 jam. Kapan aja kita mau minta, Allah selalu siap mendengarkan permohonan kita. Kenapa lebih milih mengetuk pintu yang tertutup? Ah, bagus. Apa sedih? Makanya doa lah sedih. Ya Allah, saya udah lama ini nikah, belum punya keturunan juga. Kalau gak ada keturunan, tanjakan ya. Hah? Nanya. Ya kan ayatnya sering kita baca itu kalau lagi baca qalbul Quran pagi-pagi. Yang datang tabinya. Kalau yang kagak datang mah enggak baca. Apa coba? Yang datang juga yang datangnya dari pagi ini mah, yang datangnya dari siang kan enggak baca. Wa iyamsaskallahu bidurrin palaka syifalahu illahu. Jika Allah menimpakan kepadamu suatu kesulitan, maka tidak ada
siapapun yang bisa membukakannya kecuali dia. Kita baca itu. Wa iyam sasqallahu bidurrin fala kashifalahu illahu. Jika Allah menimpakan kesulitan kepadamu, maka tidak ada satupun orang yang bisa membukakan kesulitan itu kecuali dia. Wa iyuridka bi khairin fala radda li fadlih. Dan jika Allah menginginkan kebahagiaan, kebaikan untukmu, maka tidak ada satu orang pun yang bisa menolak anugerah Allah. Yusibu bihi may yasha'u min ibadih. Allah memberikan, menganugerahkan, menimpakan sesuatu baik yang membahagiakan maupun yang menyengsarakan kepada siapapun yang dia kehendaki dari hamba-hamba. Wa huwal ghafurur rahim. Aus. Itu setiap pagi hari Minggu kita baca itu. Cuma memang kagak tahu artinya. Kagak sadar-sadar juga jadinya. Wa iyam sasqallahu bidurrin fala kashifalahu illahu. Wa iyuridka bi khairin fala radda li fadlih. Yusibu bihi man yasha'u min ibadi wa huwal ghafurur rahim. Yang bisa membuat kita bahagia, yang bisa membuat kita sengsara, yang bisa melepaskan kesulitan dan kesengsaraan dari diri kita hanya Allah. Kenapa kita lebih milih ngetok pintu orang lain yang tertutup? Kenapa? Abu Sa'id. Faman dalladhi ammalani lina ibatin fakotok tubihi dunah. Apa pernah? Kalau bahasa kita begitu. Atau langsung kita jadiin kalimat itu aja. Aku tidak akan memutuskan harapan orang-orang yang meminta tolong kepadaku. Itu bahasa kita aja. Bahasa langsung. Aku tidak akan memutuskan harapan orang-orang yang meminta tolong kepadaku. Pasti akan aku tolong. Wa man dalladhi rajani li'azimi jurmihi faqotoktu roja'ahu minni. Aku tidak akan memutuskan harapan orang-orang yang mengakui besar kesalahannya kepadaku. Aku tidak akan memutuskan harapan orang-orang yang mengakui betapa besarnya kesalahan dia kepadaku. Yang penting kita ngaku dulu, ya Allah, saya mengaku bahwa saya hamba yang banyak dosa. Makanya kalau kita baca Sayyidul Istighfar begitu. Apa sih? Allahumma anta rabbi, ya Allah, engkaulah Tuhanku. La ilaha illa anta, tidak ada Tuhan kecuali engkau. Khalaqtani, engkau yang menciptakan aku. Engkau telah menciptakan aku. Wa ana abduka, dan aku merupakan hamba-Mu. Kan gitu. Wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu, dan aku dalam memenuhi janji-janjiku kepadamu dan dalam meraih apa yang kamu janjikan, aku kerjakan sekuat tenaga. Begitu menurut Abu ulaka binikmatika alaiya, aku mengakui semua nikmat-nikmat yang telah engkau berikan kepadaku. Wa abu ulaka bidambi, dan aku mengakui semua dosa-dosaku. Faghfirli, maka ampunilah aku. Fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta, sesungguhnya tidak ada zat yang mengampun dosa kecuali engkau. Itu kita baca itu pas saya mustika. Kita mengakui dosa-dosa kita. Begitu. Apa sih? Kalau kita sudah mengakui dosa-dosa kita dan kita mohon ampun kepada Allah, minta tolong kepada Allah, maka akan diberikan pertolongan.
amman dalladhi qara'a falam aftahhu lahu. Aku tidak akan langsung terjadikan aku setiap aja. Aku pasti akan membukakan pintu bagi siapapun yang mengetuk pintuku. Qara'a, qara'a mengetuk. Aku akan membukakan pintuku kepada siapapun yang mengetuknya. Kapanpun kita datang pengen minta tolong kepada Allah, pasti akan selalu diterima. Pasti. Apa coba? Cuma memang pencairannya terserah Allah, gitu maksudnya. Kita berdoa setiap hari, bukan nggak dikabul, bukan nggak diterima, bukan diterima, pasti diterima. Cuma pencairannya terserah Allah. Allah. Ibarat kayak orang datang ke rumah kita mau minjem. Gitu. Kagak ujuk-ujuk begitu nyampe langsung tanya, emang ada apa kali kemari? Kagak. Diajak ngobrol dulu, lama dulu, ngalor ngidul. Hah? Bini udah kuru bini, gitu. Anak udah berapa karang bang? Gitu. Kerjaan gimana? Kerjaan lancar. Gitu. Ditanya dulu, ngalor ngidul, tanya. Ntar udah 2 jam, udah 3 jam tuh yang mau minjem udah gelisah. Kapan sih ditanya aja saya? Gitu. Baru dari tanya, yang ngomong-ngomong ada apa kali kemarin. Allah pun seperti itu, kita udah rasa udah capek doa tiap hari, ya Allah. Rasanya kita udah doa mulu tiap hari. Sabar saya udah mau nyampe batasnya. Kemana belum, dikasih jalan keluar juga ini. Apa? Ampe udah capek rasanya baru udah dikasih. Jalan keluar, nyong. Tau-tau ada aja jalannya, ada aja jalannya. Yang ngalorin, yang ngidulin, yang ngetan, yang ngulurin, ada aja jalannya. Gitu. Kalau kata Buya mah kayak orang gali sumur, udah sampai dalam, udah capek yang gali. Pas begitu rasanya udah capek banget, baru udah muncul untuknya Allah. Jangan berhenti dulu, terus aja gali, terus aja minta maaf. Yang sedih. Ja'altu amala khalqi baini wa bainahum muttasilatan. Aku jadikan harapan makhluk-makhlukku terhubung kepadaku. Fata'allaqtu bi ghairi. Tapi sayangnya mereka malah bergantung kepada yang selain aku. Waja'altu roja'ahum muddakhiran lahum indi falam yardau bihibzi. Aku jadikan harapan-harapan mereka tersimpan di sisiku. Tapi sayangnya mereka tidak rela dengan penyimpananku.
pengennya buru-buru aja dikasih, tar dulu disimpan. Abus. Emang salah satu sifat jelek orang-orang kita itu pengennya semuanya serba instan. Malam ini doa, pengennya besok pagi udah langsung cair. Itu jelek. Apa? Bang Andre, tawa. Lah orang pengen punya anak aja kudu capek dulu. Angus-angusan, keringetan. Itu gak kagak langsung jadi, nunggu dulu 9 bulan. Ada yang 10 bulan. Ada yang sampai 2 tahun. Ada yang sampai 4 tahun. Kagak langsung jadi lah, ini kita baru doa semalaman, pengen besok pagi langsung udah kelar masalah lah. Kagak ada yang instan, Bang. Mie aja yang katanya instan tetap perlu dimasak. Apa, Bang? Kan begitu ya, kan namanya mie instan. Tapi tetap perlu dimasak dulu. Emang mau digadohin aja udah. Salah satu sifat jelek kita begitu. Pengennya begitu doa langsung kelar udah masalah. Begitu Allahumma rizukna rizqan wasi'an, pulang-pulang langsung bodut segembulan. Pengennya begitu. Sifat jelek orang kita begitu. Pengen instan. Apa maksudnya? Wa malaktu samawati mimman la yamilluna tasbihi min malaikati. Wa amartuhum an la yaghliqul abwaba baini wa baina ibadi falam yatiqu biqauli. Aku penuhi langit-langitku dengan makhluk yang tidak pernah capek bertasbih kepadaku dari para malaikat, dan aku perintahkan kepada mereka untuk tidak menutup pintu-pintu langit itu di antara aku dan di antara hambaku. Tapi sayangnya mereka tidak yakin dengan ucapan, dengan firman. Pintu langit selalu terbuka untuk hambanya yang memurduk. Cuma sayangnya kita gak yakin. Sayangnya. Apa ya? Kita kagak yakin. Terus ini nih, udah setengah 12, tanggung ya, belum kelar ceritanya ini. Alam ya'lam man torokotku na'ibatun min nawa'ibi annahu la yamliku kashpuha kashpaha ahadun ghoir. Apakah orang-orang yang meminta pertolongan kepada orang lain tidak tahu bahwa tidak ada satupun yang bisa membukakan kesulitan itu dari mereka selain aku? Apakah mereka tidak tahu bahwa yang bisa melepaskan kesulitan dari diri kita hanya Allah? Tidak ada satu makhluk pun yang bisa melepaskan itu.
Aus. Famali arohu bi amalihi muridun anni wa mali arohu lahiyan bisiwaya. Aku tidak sudi melihat orang itu dengan harapan-harapannya berpaling dariku. Wa mali arohu lahiyan bisiwaya. Aku tidak sudi melihat orang itu merengek-rengek kepada makhluk selain aku. Amin. Aqtaituhu bijudi malam yas'alni tumma intaza'tuhu minhu falam yas'alni raddahu wasa'ala ghairi. Aku memberikan anugerah untuk orang itu dengan sifat kemurahanku, padahal dia tidak minta kepadaku. Kemudian aku mencabutnya dari orang itu. Kenapa dia tidak minta dikembalikan hal itu? Malah minta kepada yang lain. Aku yang ngasih. Kalaupun aku cabut, aku juga yang bisa mengembalikan. Ngapa malah minta sama yang lain? Kenapa? Afataroni abda'u bil atiyati qoblal mas'alati tumma us'alu fala ujibu sa'ili. Apakah menurut kalian aku memberikan sesuatu tanpa diminta, maka ketika ada yang meminta, aku tidak menjawab permintaan? Kalau yang kagak diminta aja aku kasih, ilok kalau ada yang minta aku gak kabulkan permintaannya. Bahasanya begitu. Yang kagak minta aja aku kasih, apalagi yang minta. Apakah menurutmu kalau ada yang minta kepadaku tidak aku jawab permintaanmu? Abakhilun ana payubakhiluni abdi. Apakah aku ini pelit sehingga hambaku menjuluki aku sebagai zat yang pelit? Aus. Abakhilun an. Padahal kan Allah sifatnya maha pemurah, maha pengasih, maha penyayang. Al-Jawad maha dermawan. Kok bisa hambanya malah ngata-ngatain Allah pun? Awas sedih. Sampai kagak mau minta sama Allah. Alaisat dunia wal akhiratu li, bukankah dunia dan akhirat itu milikku? Awalaisat rahmatu wal fadlu biyadi, bukankah
kasih sayang dan anugerah itu berada dalam kekuasaanku. Awalnya saljudu wal karomuli, bukankah dermawan dan sifat pemurah itu milikku? Awalaysa ana mahallul amali, bukankah aku ini tempat berkeluh kesah, memanjatkan harapan-harapan? Kenyang, belum dia makan. Dengar bahasan begini kenyang dia. Faman dzalladzi yaqta'uha duni? Siapa yang bisa memutuskan itu selain aku? Cuma aku yang bisa. Wa ma asa ayyu ammilal mu'ammiluna law qultu li ahli samawati wal wa ahli ardi ammiluni tumma a'taitu kulla wahidin minhum minal fikari mitlama a'taitul jami'a ma naqasa min dalika min mulki ud wa darratin. Bukankah kalaupun semua orang berharap kepadaku, kalau aku perintahkan kepada semua penghuni langit dan semua penghuni bumi untuk meminta pertolonganku, kemudian aku berikan masing-masing dari mereka semua permintaannya, seperti yang sudah aku berikan semuanya kepada mereka, tidak akan berkurang sedikit pun dari kerajaanku meskipun hanya sekedar didejar. Bukankah walaupun semua orang ini memohon kepada Allah dan semuanya dikasih permohonannya, itu tidak akan mengurangi kerajaan Allah sedikit pun? Kenapa kita masih ragu untuk minta maaf? Abus, kenapa? Masalahnya cuma satu, karena kita kagak yakin. Kaifa yankusu mulku kamilin ana qayyimu? Bagaimana mungkin kerajaan yang sempurna ini yang aku berkuasa di dalamnya akan berkurang? Faya buksal qanitina min rahmati. Wahai orang-orang yang berputus asa dari kasih sayang, waya buksaman asoni walam yuraqibuni. Betapa buruknya orang-orang yang bermaksiat kepadaku dan tidak merasa diawasi olehku. Watabata ala maharimi walam yastahi minni. Dan tetap mengerjakan apa yang aku haramkan dan tidak merasa malu dariku sedikit. Udah panjang amat gitu. Udah. Apa? Mau sedikit? Nambahin? Cukup itu udah. Intinya satu. Allah cuma pengen kita meminta pertolongan kepada Allah. Semakin kita menggantungkan hidup kepada yang selain Allah, semakin Allah marah, bukan malah ditolong, makin diusir, makin dijauhkan dari Allah. Gis, Allah minta sama yang lain kalau mau dia bisa ngasih. Awal bahasa kita ya begitu. Gis, Allah. Kayak bangkis kan bininya pakai marah lagi, suruh pergi.
coba cari orang kayak gua, nemu kagak. Apa sih? Nah, sampai dalam hadis khusus yang lain Allah jelaskan begitu. Man lam yardo biqodoi walam yasbir ala balai falyatlub robban siwai. Orang yang tidak menerima ketetapanku dan tidak bersabar atas ujian dariku, atas bala dariku, silahkan cari Tuhan lain selain aku. Aku sedih. Nemu kita. Diambulin. Kalau lu kagak mau nerima aturan gua, lu merah gitu. Aku sedih. Kan begitu bahasanya. Falyatlub robban siwa iwal yakhruj min baini samai wa ardi. Silahkan keluar dari bumiku dan langitku. Mau kemana dah? Apa? Planet Mars masih langitnya Allah juga. Pluto dah rada jauhan dikit, masih langitnya Allah juga. Mau kemana dah kita? Langit. Biasa kita kalau marah begitu, gih lu merah sono. Abang guys, makanya jangan sampai kita menggantungkan hidup kita kepada yang lain selain Allah. Itu bikin Allah sangat murka, marah sama kita, kagak seneng. Sekali kita mengadukan permasalahan kita kepada yang lain selain Allah, Allah akan marah, agak redo. Lain kayak kita, kalau kita mah asal ada orang yang ngadu sama kita, kita ngeluh, ngadunya mau gua lagi, sama orang lain apa? Kalau Allah malah kagak seneng kalau ada hambanya ngadu sama yang selain. Gitu. Qala rahimakallah. Amli hadal haditha alaiya fakatabtuhu. Orang itu berkata, semoga engkau dirahmati oleh Allah, tolong dong imlakkan hadis ini untuk imlakkan, diktein dong, diktein biar fakatabtuhu, sehingga aku bisa mencatat hadis ini. Tumma qala, kemudian orang itu berkata lagi, wallahi la aktubu haditan ba'dah, aku tidak pernah lagi menulis satu hadis pun setelah. Dah. Qultu, wallahu a'lam bishawab, walhamdulillahi rabbil alamin.